Tangis Raffi dan gigi pecah unggah momen terakhir dengan Ashraf Sinclair beri pesan begini pada BCL. Presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sang istri yang kini tengah berada di tanah suci untuk beribadah umroh, dikejutkan dengan kabar meninggalnya Ashraf Sinclair, suami dari Bunga Citra Lestari. Di sela-sela menjalankan ibadah umroh, Raffi Ahmad tetap mengirimkan doa dan ucapan bela sungkawa untuk BCL. Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga mengunggah unggahan terakhir bersama Ashraf Sinclair di akun Instagram pribadinya. Sebagaimana diketahui dan dimaklumi bersama, suami Nagita Slavina itu memang dekat dengan banyak selebriti termasuk BCL dan Ashraf Sinclair. Kedekatan mereka pun tak jarang dibagikan sang presenter di akun Instagram pribadinya. Menjalin pertemanan dengan Raffi membuat Raffi kaget saat mendengar kabar meninggalnya suami BCL tersebut. Ashraf meninggal pada pukul 4:51 waktu Indonesia bagian Barat pada Selasa 18 Februari 2020 lantaran diduga karena serangan jantung. Hal ini pertama kali dibenarkan oleh manajer Bunga Citra Lestari yang bernama Dodi. Ya benar, meninggal serangan jantung, kata Dodi. Pria asal London tersebut yang lahir pada 18 September 1979 itu menghembuskan napas terakhirnya di usia 40 tahun. Raffi Ahmad yang mengetahui kabar meninggalnya Ashraf lantas memberikan ucapan bela sungkawanya dengan berlinang air mata. Ayah Raffatar Malik Ahmad itu mengungkap duka dalam halaman story maupun postingan di beranda Instagramnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ashraf Sinclair, ya Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk BCL Sinclair dan semua keluarganya, tulis Raffi Ahmad dengan background berwarna hitam. Suami Nagita Slavina itu pun mengunggah foto Ashraf dan Unga sapaan Bunga Citra Lestari dengan berwarna hitam putih di Instagramnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Doakan almarhum Ashraf Sinclair diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. BCL Sinclair dan keluarga diberikan ketabahan, ugi tulis Raffi Nagita. Tak hanya menuliskan ucapan duka, Raffi juga mengunggah foto terakhir bersama Ashraf Sinclair. Momen terakhir terabadikan dalam sebuah unggahan yang nampak sosok Ashraf, BCL, Reza Rahadian, Vidi Aldiano, Gading Martin hingga Luna Maya. Kebersamaan antara sedet artis tersebut menjadi momen terakhir Raffi Ahmad bersama dengan Ashraf Sinclair. Dalam unggahan tersebut, Raffi Nagita menuliskan caption yang kuat, ya BCL Sinclair, last photo with almarhum, tulis Raffi Nagita. Raffi pun tampak menandai satu persatu teman yang ikut berfoto bersama dirinya. Unggahan foto tersebut, foto terakhir Raffi bersama Ashraf Sinclair ini pun mendapat banyak komentar termasuk dari artis cantik Acha Septiana. Acha menuliskan perasaannya yang masih tidak percaya atas kepergian Ashraf Sinclair. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa? Please don't tell me, it's real. Komen Siti Acha Acha. Tak hanya Acha Septiasa, banyak netizen yang turut tak percaya atas kabar duka tersebut. Umur enggak ada yang tahu ya, takdir hanya Allah yang tahu. Ekspresi muka Ashraf beda sendiri. Itulah guys, Raffi dan Nagita yang memberikan semangat pada BCL dan mengungkapkan rasa bela sungkawa disertai emosi menangis tak ada henti. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kalian komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.